Tes, tes, tes. Ngomong, woy. Tes, tes. Tes. Tes, 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 tes. Mbak, nama aku siapa? Kalau di sini nanti. Ini kan ada ITB aspek warna. Kita, kan aku yang operator aspek uang kali ya, Bu. Lu gitu enggak sih? Ini enggak ini apa? Operator itu namanya ya. Wih, ngapa? Nah, udah dibuka dulu nih. Operator. Apple saya udah. Aspek. Ini enggak operator aspek uang itu. Oh, ayo gue beda. Kayaknya woi, tes, Mas. Merdeka. Oi. Merdeka di mana kok? Oi. Oi. Ngomong ya. Budori. Mas, oi. Oi. Iya apa? Buat ini Aminah ya. Apanya? Iya. Mas, ngomong oi. Malu ngapa kan? Nanti masuk semua dulu ke umum. Wi. On. Baru ada. Hai. Kok baru bisa? Dari tadi kemana? Hah? Ngeliatin kamu, pengantin baru. Wah, tidak. Tes. Kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Tuh, yang ngomong tuh. Oke, oke, Kak Gen. Tuh. Ini nggak operator ke sana? Buset. Dari lu, bro. Masih ada banyak. Tapi kalah gitu. Masih saya. Sama kota bumi. Boleh mati lampu nggak di sana ntar? Mudah-mudahan. Apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan mati. Saya mau mati. Saya mau mati. Ini udah share screen ya? Udah di recording aja, Mas. Tes. Ya. Udah di recording aja itu. Ini aku.
Iya, izin menjawab, Ibu. Iya. Itu waktu pengajuan memang belum selesai laporan keuangannya. Nah, saat ini udah selesai laporan keuangannya di tanggal berapa? Bisa dilihat-lihat. Oh, ini yang 2020, 19 dan 18 ya. Iya, Ibu. Tapi belum di-upload ke Lemkerma ya? Iya, belum ya. Belum. Saya lihat tadi belum ada. Iya, Ibu, belum. Ya. Oke, enggak apa-apa, nanti masih bisa dikirim ke Lemkerma ya. Nah, saya ingin tahu dulu ini opininya apa ya, Bu ya, dari 3 tahun ini? 2020, 2019, 2018 dapat opininya apa dari kantor akuntannya? Bisa wajar dengan pengecualian ya. Ya. Bisa ditunjukkan itu di layarnya. Di scroll ke bawah. Ya, ya, terus ke bawah. Dapat opininya apa ya? Saya pengen lihat opininya. Ya, bisa diperbesar opininya. Opini wajar dengan pengecualian. Berarti ada yang menjadi perhatian dari akuntan publik ya. Terhadap yang mendapat ditentukan saat ini pada kebijakan. Apakah bisa di scroll ke atasnya sedikit? Kenapa bisa mendapat opini wajar dengan pengecualian? Ya, stop. Ke bawah. Saya ingin melihat opini. Ya. Ini bisa diperbesar basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Ada akun piutang ya. Aduh, saya perlu baca opini. Ya, naik sedikit. Saya butuh penjelasan kenapa bisa dapat opini ini. Ini ada di halaman sebelumnya. Tadi scroll ke atas sedikit. Tadi scroll sedikit, naik ke atas. Di scroll sedikit naik ke atas. Operator bisa naikin ke atas, skor ke atas. Ya, stop. Nah, ini. Ada akun piutang 45116500. Tetap prosedur alternatif meyakini penyajian akan tersebut. Ada aset tetap sebesar 980 juta sekian. Tidak dapat melakukan prosedur alternatif untuk meyakini penyajian akun tersebut. Jadi terkait apa ya aset tetap 980 juta ini? Apakah bisa dijelaskan? Apakah bisa dibantu oleh Ibu atau ada teman yang mengetahui, ketua yayasan atau siapa yang mengetahui ini terkait apa? Ya, karena dapat catatan dari kantor akuntan publiknya. Ya, ini kita perlu perhatikan. Akuntan publiknya menyoroti piutang ada sebesar 45 juta. Tapi ketika akuntan publiknya verifikasi, ya akuntan publiknya tidak menemukan ada bukti terkait piutang 45 juta. Kemudian juga ada aset tetap. Apakah ini terkait dengan gedung, terkait dengan tanah atau apa? Ya,
yang si akuntan publiknya juga kesulitan karena buktinya kurang valid begitu. Nah, itu bahasa sederhananya dari kenapa bisa dapat opini ini begitu. Nah, apakah bisa diinformasikan terkait piutang itu pelunasannya seperti apa atau terkait piutang apa pelunasannya seperti apa? Kemudian juga aset tetapnya sekian ratus juta ini karena faktor apa? Ya, apakah pengadaan lahan atau pengadaan gedung, bangunan, ya. Nah, terus bukti-bukti aset tetapnya ini apakah ada begitu? Untuk aset tetapnya ini. Tetapnya ini bangunan, Ibu. Oh, bangunan ya. Kalau untuk piutang nanti bisa dijelaskan oleh teman saya. Izin menyampaikan, Ibu. Ya. Untuk akun piutang ini dari pembayaran mahasiswa yang belum tertagih, Bu. Oh, pembayaran. Jadi mahasiswa yang belum tertagih ya, 45116. Ini piutang. Ya, okelah. Jadi mahasiswanya ada yang berutang ya. Iya, misalkan begini, Bu. Tidak kan udah wisuda. Itu masih kita izinkan itu untuk wisuda, sedangkan anak tersebut masih ada tertunggak hutang gitu. Tapi sampai 3 tahun berlalu, anaknya belum ngambil ijazah. Oh, jadi ijazahnya masih ditahan ya? Ya, pada saat mereka melakukan registrasi, baru kita serahkan ijazahnya. Oke. Oke, terima kasih. Nanti penjelasan ini pada saat upload dokumen bersama dengan ini laporan keuangan auditannya. Mohon penjelasannya juga dituliskan ya, Bu ya. Oh ya, siap Ibu. Ya, ini terkait apa? Kemudian nanti pelunasannya seperti apa? Ya, seandainya belum bisa dilunasi, apa yang dilakukan oleh yayasan gitu. Ya. Tadi kan penjelasan Ibu cukup detail ya. Oh, ini mahasiswa berhutang, tapi masih diizinkan ijazah wisuda, cuman ijazahnya ditahan dulu gitu. Kebijakan dari yayasan seperti itu, anak-anak diizinkan untuk mengikuti wisuda. Biasanya bagian keuangan itu kasih dispensasi buat anak-anak, Bu. Perjanjian kan 2 bulan, ada sih dibikin surat perjanjian, tapi mungkin terkendala anak-anak atau biaya dan lainnya, jadi belum bisa diambil. Iya, iya. Nanti itu dituliskan, Bu, ya. Iya, siap, Ibu. Kemudian yang tadi Bu Aspirini yang itu aset tetap itu gedung ya, Bu ya. 980026200. Ini terkait gedungnya, Bu. Iya, Ibu. Ini kenapa ya bisa sampai menjadi catatan gedungnya ini belum jelas ya kepemilikannya atau bagaimana ya, Bu? Kalau dari akuntan publiknya itu dia tidak cek langsung ke bangunannya, Ibu. Ya, tapi catatan dia cukup jelas. Kami tidak dapat melakukan prosedur alternatif lainnya untuk meyakini penyajian akun tersebut. Ini gedung yang di mana ya, Bu? Yang di Prengsewu atau yang di mana? Karena ada 4 gedung kan ya, ada yang untuk AMIK di AMIK-nya yang di Bandar Lampung ya, Bu ya. Tadi. Gedung di Bandar Lampung, Ibu. Nah, ya, kan ya, ada juga yang di Prengsewu ya. Nah, ini gedung yang manakah? Bu Christine, mohon izin, Ibu. Ya. Ya, silakan, saya hanya mau konfirmasi aja untuk Bu Astrini dan Ibu Maaf sebenarnya siapa, Bu? Bu Yanti. Bu Yanti, ini dari yayasan atau dari perguruan tinggi ya, Bu? Dari. Maaf, Bu, nggak kedengaran. Dari perguruan tinggi, Pak. Dari perguruan tinggi. Oh, yang dari yayasannya? Dari perwakilan yayasan ada.
Harusnya ada dari yayasan supaya diskusinya lebih lancar ini. Iya, Pak. Bu, saya sendiri, Ibu, aspir ini. Dari yayasan ya? Iya. Oh. Ibu Jayanti dari perguruan tinggi. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ya, Bu. Karena jumlah 980 juta ini cukup besar ya, hampir mendekati 1 miliar. Kalau menjadi catatan, pertanyaan kami, gedungnya ini gedung yang mana? Ya, terus pasti ada sebabnya ini kenapa masuk dalam catatan si kantor akuntan publik. Gitu. Ada gedung di Bandar Lampung milik yayasan ya Ibu, hanya saja kepemilikannya belum ganti nama, masih. Oh. Ya, masih nama individu ya. Oh, masih nama Pak Ketua Yayasan. Iya. Tanah dan gedungnya berarti masih atas nama Ketua Yayasan, Bu ya. Iya, atau pembina. Ketua, Ibu, Ketua Yayasan Gian Cipta Cendikia Lampung. Oh, oke. Okay. Nah, ini prosesnya masih ganti nama ya, Bu ya. Iya, Ibu. Sudah di notaris ya? Kalau itu belum tahu ya, Bu. Soal saya pribadi belum tahu, Ibu. Oke. Okay. Ya, karena kami menanyakan karena akuntansi erat kaitannya dengan hukum begitu. Ya. Oke, okay, Bu. Terima kasih untuk yang 2020, yang 2019, Bu. Ya, sama Bu, posisinya seperti yang tadi, ke bawah lagi. Sebelum opini, ya mana opininya ya. Nah, ini dapat opini apakah? Juga sama ya dengan pengecualian. Apakah bisa diperbesar? Oh, ada juga piutang ya. Ada Bu, ada Bu untuk piutang. Sama kasusnya ya Bu ya. Yang tiap tahunnya ada. Oh, oke, okay. Yang terkait tadi Bu ya, boleh wisuda, ijazah ditahan gitu ya. Dan kembali bangunan nih. 980.026.200. Ya, gedung. Ini piutang. 2018 apakah sama? Sama. Oh, saya belum lihat kewajibannya. Maaf, apakah ada kewajiban bisa di-scroll? 2019 ya, kewajiban atau hutang mungkin ke atas ya. Ya, terus ke kewajiban atau hutangnya. Terus ke atas. Enggak ada ya. Terus ke atas lagi, ke laporan posisi keuangannya, terus ke atas, masih ke atas, satu lagi. Nah, ini stop. Oh, tidak ada hutang ya, Bu ya? 2020 juga tidak ada hutang ya? Tidak ada, Bu. Oke, jadi tidak pernah berhutang ya, Bu? Untuk yayasan Gentri Cipta Cendikia Lampung. Ini 2020 ya, tidak ada hutang ya. Oke. Ini 19 masih. Oke. Oke. 2018. 2018. Ya, dapat opini apa? Juga sama, bisa diperbesar. Oke, sama ya. Piutang juga di 65 996.500. Kemudian gedungnya juga masih sama, 026.200. Ya, apakah ada hutang? Bisa di scroll ke atas. Apakah ada hutang?
di 2018 tidak ada Ibu. Oke. Okay. Ini nggak bisa bergeser ya kursornya ya? Ya, bisa digeser ke atas tadi. Kembali untuk ke kewajiban. Kami pengen lihat kewajibannya apakah 0. Ya. Nah, terus ke atas. Ya. Lihat laporan terus ke atas tadi. Seperti tadi. Satu lagi naik. Ya. Ya, betul. Sudah tidak ada. Terima kasih untuk laporan keuangan auditan. Ya. Nanti mohon di-upload ya, ke Lemkerma semua ini. Baik, Ibu. Ya. Kemudian mohon tambahan penjelasan ya, Bu. Baik, Ibu. Ya, jadi kenapa bisa ada piutang, kemudian ada pencatatan gedung yang masih atas nama siapa, kemudian penyelesaiannya ini bagaimana begitu. Ya, terima kasih. Untuk 2021 ini kan masih dalam proses audit pasti ya, Bu? Iya, Ibu. Ya. Untuk 2021 apakah sudah ada kantor akuntan publik yang ditunjuk mengaudit 2021? Oh. Di tempat yang sama, Ibu. Kantor akuntan yang sama. Iya. Apakah ada surat perikatan auditnya? Belum ada, Ibu. Oh, nanti mohon dikirimkan juga ke Lemkerma ya. Oh, baik, Ibu. Bahwa ada surat perikatan audit untuk tahun buku 2021. Jadi kantor akuntannya namanya siapa, kemudian tanda tangan dari kantor akuntannya. Gitu. Nah, laporan internal, apakah ada laporan internal 2021? Dari keuangan internal yayasan 2021. Oh, yayasan. Enggak dibawa kita. Hah? Oh, tidak ada ya. Iya, Ibu. Nah, begini, bisa dikirim juga nanti ke Lemkerma ya. Oh, iya. Laporan keuangan internal yayasan tahun buku 2021. Nah, laporan keuangan internalnya ini harus mengacu pada ISAK 35. Ya, bukan mengacu pada PSAK etap, tapi mengacu pada ISAK 35, ISAK 35. Ya, jadi tadi laporan keuangan auditan 3 tahun terakhir, kemudian surat perikatan audit tahun 2021, kemudian laporan keuangan internal yayasan tahun 2021 sesuai ISAK 35. Baik, nah, itu baru terkait laporan keuangan. Ya. Jangan lupa tadi ada penjelasan terkait catatan dari kantor akuntan publiknya, Bu, ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu nanti tambahkan di satu surat begitu penjelasan terkait ya catatan dari kantor akuntan publik. Nah, Ibu cerita di situ. Ya, bahwa proses kalau yang gedung sedang balik nama, bla 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 begitu ya. Kemudian kalau yang itu terkait piutang, mahasiswa diperkenankan wisuda, kebijakan yang diambil, ijazah ditahan selama belum pelunasan. Nah, gitu Bu ya. Oke, itu terkait laporan keuangan. Sekarang yang kami ingin lihat berikutnya, yang kedua, itu proyeksi arus kas, Bu. Apakah ada? Ada, Ibu. Ya. Saya sudah lihat itu ada di studi kelayakan ya. Dan ada sendiri. Mungkin saya bisa bantu share ya. Bentar saya buka. Nah ini ya, betul ada di studi kelayakan. Nah, ada sedikit catatan saya, Bu. Ya. Proyeksi arus kas ini ya, harus memang dibuat 5 tahun dan untuk seluruh prodi, baik yang sudah ada maupun yang baru.
Jadi tidak hanya untuk prodi yang baru, tapi semuanya. Semua prodi, baik yang sudah ada maupun yang baru. Itu satu, Bu, ya. Maaf, Ibu, izin menjawab, Ibu. Memang yang upload, di film Kerma kemarin itu kurang untuk prodi. Iya, prodi PSBKU, Ibu. Ya, nanti ditambahkan saja. Ya, ya, tetap yang lama dan barunya itu dikirimkan lengkap, Bu, ya. Baik, Ibu. Ditambahkan saja. Kemudian yang sedikit menjadi catatan saya, itu tidak ada sumber penerimaan lainnya ya, selain dari mahasiswa. Iya, Ibu. Saat ini sumber dana itu dari mahasiswa dan yayasan, Ibu. Nah, Bu, begini, Bu. Yang baik itu, ini saya sekedar info ya, Bu, ya. Supaya prosesnya ini lancar, Bu, ya. Yang baik itu, penerimaan itu seharusnya tidak hanya dari mahasiswa. Tetapi ada sumber lainnya. Sumber lainnya bisa dari subsidi badan penyelenggara, dari yayasan, ya. Atau bisa juga dari sumber lainnya. Misalnya jasa profesional, begitu ya. Atau kursus, ya, atau kantin, begitu. Atau kerjasama lembaga, hibah, begitu. Ya, nah kalau ada kerjasama dengan pihak mana, lembaga, institusi, mohon dikirimkan juga surat kontraknya bahwa memang ada perjanjian nih antara yayasan dengan PT A atau PT B atau institusi C, institusi Z. Bahwa ya perjanjian ini salah satunya adalah akan ada uang masuk kepada yayasan kapan dan sebesar berapa. Baik, Ibu. Ya. Tuh, Bu. Jadi nanti mohon diedit, ditambahkan bahwa penerimaan itu tidak hanya dari SPP mahasiswa, tapi ada sumber-sumber lainnya. Itu ya, Bu. Yang bagus itu berapa persen sih sumber lainnya? Yang bagus itu, Bu, ya, kalau sesuai borangnya BAN PT, itu di kisaran 15% lebih, Bu. Ya, jadi penerimaan mahasiswa itu kalau bisa hanya ya 80% lah paling tinggi. Sisanya itu dari sumber lainnya. Ibu akan segera diperbaiki. Nah, ya, jangan lupa dokumennya itu ditambahkan, Bu. Iya, Ibu. Kalau misalnya ada kerjasama, surat kontrak kerjasamanya ikut kirimkan, gitu. Ini sambil jalan nanti menyiapkan untuk akreditasi, Bu, ya. Iya, Ibu. Ini yang kami info ini pasti juga ditanya BAN PT nanti. Apa ada sumber lainnya? Mana buktinya? Nah, gitu. Kan kita berharap nanti akreditasinya tidak hanya sekedar C begitu kan, Bu. Kita berharap akreditasinya satu saat bisa unggul gitu kan. Kan doanya begitu. Iya. Nah, itu PT-PT yang unggul itu sumber penerimaan lainnya itu tinggi, Bu, tidak hanya dari mahasiswa. Jadi kalau ada apa-apa, ya perguruan tingginya itu tidak goyang. Karena sumber penerimaannya tidak hanya dari mahasiswa, begitu. Bahkan perguruan tingginya memberi beasiswa kepada mahasiswa. Nah itu, Bu. Nah, baik, Ibu. Jadi saya kasih kunci-kunci sedikit, Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya terkait pengeluaran, Bu. Itu mohon diperhatikan untuk gaji ya, dosen, pendid gitu ya. Itu mohon sesuai UMR. Ya, dan angkanya mohon dilogiskan begitu. Misalnya gaji dosen, Bu, ya. Dosen itu saya enggak tahu di Bandar Lampung itu UMR-nya berapa, Bu? 3 juta. 2 juta 7, hampir 2.700.000, Ibu. Nah, itu dikali 5 aja, dosen satu prodinya kan 5. Udah berapa? Hampir 13-an juta ya. Ya kan?
Nah, itu dikali 12 dalam 1 tahun. 156, hampir 160-an juta, Bu, dalam 1 tahun. Nah, kalau Ibu lihat di situ ada yang angkanya kurang. Ada yang cuma 48 juta. Ya. Mohon nanti disesuaikan, Bu, untuk beban gaji dosen pendik ya. Mohon disesuaikan UMR. Maaf Ibu, izin menjawab. Ya. Apakah salah misalnya ini ada contoh di manajemen informatika ya Ibu di kampus utama itu ada 10 dosen. Ya. Kita menyesuaikan UMR di Bandar Lampung itu 2.700.000. Ya, betul. Didapatlah total gaji dalam 1 tahun itu 324 juta, Ibu. Ya, itu baru dari satu prodi ya. Iya. Ya, karena saya lihat di bawah-bawah ada yang beda. Oh, gitu. Iya, ada yang cuma 48 juta gitu. Apa saya yang salah lihat atau itu untuk pendik atau bagaimana? Oh, maaf Ibu, kalau enggak ini gajinya. Ini kan total gajinya. Dan itu setahun loh hitungannya kali 12. Iya, Ibu. Berarti per bulannya cuma 4 juta. 4 juta bagi 5 orang. Ya, nah itu yang seperti itu mohon disesuaikan ya nanti ya. Baik Ibu. Jadi gaji dosen, tidak hanya dosen tapi juga tendik ya, mohon disesuaikan dengan UMR. Ya. Oke. Nanti ini juga dikirim Bu ya. Iya Ibu. Kemudian terkait dengan ini Bu, investasi ya. Saya lihat investasi di Sapras tidak ada, di gedung tidak ada, adanya untuk SDM saja. Apakah betul seperti itu? Ya. Dan investasi SDM-nya pun jumlahnya juga tidak besar, begitu. Ya, saya lihat yang secara total, nah itu. Apakah cukup ya sekian juta itu dibagi untuk sekian banyak prodi begitu? Iya, kurang banyak ya, Bu. Ya. Oh, itu nanti... sekarang ada pembangunan auditorium ya? Iya, Ibu. Ini angkanya kok saya nggak lihat ada di itu ya, di studi kelayakannya ya, atau baru diedit ya? Tapi nggak apa-apa, nanti dikirim aja ya. Nanti dikirimkan saja ke Lemkerma, ya. Bersama tadi dokumen-dokumen yang tadi kami minta ya. Oke, jadi nanti ini tolong dikirim ke Lemkerma. Ternyata ada pembangunan auditorium, pembangunan gedung rektorat ya. Oke. Nah, untuk Saprasnya sendiri, kemudian pembangunan sistem informasi. Untuk Saprasnya enggak ada ya. Pengadaan buku dan sebagainya. Apakah beralih pengadaan buku, pengadaan lab ya, bukunya itu menjadi e-book begitu? Atau bagaimana? Ya, nanti mohon diedit aja, Bu, ya. Nggak apa-apa, nih kalau masih kurang lengkap, nggak apa-apa, nanti bisa diedit, ya. Dikirim, disampaikan lagi ke Lemkerma, begitu ya. Jadi ada pembangunan auditorium dan pembangunan gedung rektorat, ya. Nah, cuma untuk Saprasnya... tidak ada, adanya untuk sistem informasi, kemudian ada lagi untuk apa namanya
pelatihan SDM. Jadi mohon nanti diedit pelatihan SDM-nya, tolong disesuaikan ya. Ya, pelatihan SDM ini terkait apa? Hanya training saja atau ada ujian sertifikasi untuk para dosennya atau bagaimana? Atau ada juga kebijakan pembiayaan studi lanjut ya atau bagaimana? Ya, itu penting pengembangan SDM. Ya, bagi kami pribadi angka segitu kurang Bu, apalagi ini universitas. Ya, itu universitas bisa 5 kalinya angka itu, Bu. Karena itu per tahun. Ya. Juga SAPRAS, Bu, mohon ditambahkan nanti SAPRAS-nya. Ya, ingat perpustakaan itu ya minimal Bu ya. 400 meter persegi ya. Untuk perpustakaan pusat ya. 400 meter persegi. Dan judul buku untuk tiap prodi itu minimal 200 judul, Bu. Ibu bisa bayangkan Ibu ada berapa prodi? Ada berapa, Bu, totalnya? 9 prodi, Ibu. Nah, 200 judul kali 9 prodi. 1.800 judul buku. Luas perpusnya minimal 400 meter persegi. Itu kalau Ibu mau dapat akreditasi A. Ya, dari sekarang kita mesti mikir nih ya. Nah, Ibu bagian keuangannya juga mesti bantu mikir ini. Ya, makanya saya bilang kerjasama dengan banyak institusi atau banyak perguruan tinggi lain. Ya, kan jurnal-jurnal internasional segala kalau bisa kerjasama dengan Unila misalnya kan lebih meringankan Ibu begitu. Baik, Ibu. Ya. Okay. Jadi cukup jelas, Bu ya. Tambahkan sumber penerimaan lainnya. Beban operasional harus sesuai UMR. Investasi tambahkan untuk investasi SDM. Kemudian investasi SAPRAS. Maaf, Ibu, izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Kita ini kan dari tiga daerah yang berbeda, ada dari Bandar Lampung, ada dari Prinsewu, dan juga Kota Bumi. Ya. Tentunya UMR beda-beda, apakah perlu dilampirkan tabel UMR dari masing-masing daerah seperti itu, Ibu? Iya. Atau ya, paling gampang cari aja dari yang paling tingginya berapa, kan sisinya juga tidak terlalu jauh, kan? Oh, iya, Ibu. Ya, jangan lupa investasi SDM, investasi SAPRAS ya. Karena SAPRAS tuh pasti juga ditanya. Ya, sekarang kan sudah beralih ke zaman teknologi. Kalau dirasa textbook udah nggak dibutuhkan, Bu, lebih baik kita beralih ke e-book. Dan mohon e-booknya minimal ada 1.800 judul. Baik, Ibu. Kalau belum ada, ya Ibu buat kerjasama dah. Ada surat begitu ya. Kerjasama dengan penerbit mana untuk pengadaan buku. Ya, buku misalnya untuk prodi ini judulnya apa saja ya, sampai 200 untuk prodi ini judulnya apa saja sampai 200 ini apa sampai 200 gitu. Ya, pengadaannya bisa berdasarkan termin, tahun pertama berapa persen, tahun kedua berapa persen, tahun ketiga berapa persen, gitu. Nah, yang penting ada bukti bahwa memang yayasan ini beritikad luar biasa, ya, benar-benar punya mimpi untuk menjadikan ini universitas dan memenuhi syarat minimal sebagai sebuah universitas. Gitu ya. Oke. Cukup jelas ya, Bu, untuk proyeksi arus kas. Jelas, Ibu. Oke. Maaf, Bu, sedikit koreksi institut, Ibu. Institut, ada saya ingatnya universitas. Kalau universitas lebih lagi nanti. Oke. Ya, ya
mana kita tahu ya satu saat. Terima kasih akan doa itu. Nah, itu tahapan-tahapannya. Baik Ibu. Ya, benar-benar harus disusun dengan baik ya. Oke, berikutnya laporan keuangan sudah, proyeksi arus kasnya sudah. Nah, surat komitmen pendanaan operasional dan investasi. Udah pernah ya. Sama Mas Bambang. Kesanggupan. Kesanggupan. Udah pernah diupload. Iya. Bukan. Ada. Gue udah pernah di-upload waktu itu. Bentar ya Ibu, masih dicari sama operator. Saya lihat ada, ntar saya bantu carikan. Iya, ada Ibu. Nah ini saya share ya. Ini udah ketemu. Ketemu gitu. Oh, saya nggak bisa. Oke. Nah ini. Ini ini Bu, mohon diberi nomor surat ya. Oh iya Ibu. Dan judul suratnya bukan surat persetujuan, tapi surat komitmen pendanaan operasional dan investasi. Surat komitmen pendanaan operasional dan investasi. Nomor suratnya di sini. Ya. Kemudian yang bertanda tangan ini bukan pembina tapi ketua yayasan. Atau langsung saja dengan ini kami menyatakan sanggup. Jadi nggak perlu ada nama ini ya. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyediakan dana untuk operasional dan investasi. Ya. Langsung ya dari Institut apa Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Demikian surat ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan ya dan digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta. Pringsewu. Oh, ini kepala pusatnya di Pringsewu ya? Bukannya di Bandar Lampung ini? Bandar Lampung harusnya, Ibu. Nah, ini Bandar Lampung ya. Bandar Lampung tanggal berapa? Nah, yang tanda tangan di sini adalah di atas meterai ya? Iya, Ibu. Ketua dulu. Berarti ketua yayasan, ya, ketua yayasan, nama, kemudian tanda tangan di atas materai, stempel. Oh, baik Ibu. Baru berikutnya sekretaris bendahara. Berikutnya pembina pengawas. Nah, yang di atas materai itu cukup ketua yayasan saja. Baik Ibu. Yang lainnya tidak perlu di atas materai, tapi harus jelas namanya siapa, tanda tangannya ada, dan posisinya apa, sebagai apa. Sebagai sekretaris, bendahara, pembina, pengawas, anggota pengurus harian, atau apa. Gitu. Baik, Ibu. Ya. Gitu ya. Jadi tetap di KOP bersurat, dari resmi yayasan, judulnya diganti surat komitmen pendanaan operasional dan investasi, kemudian ada nomor suratnya,
Langsung bunyi suratnya, dengan ini kami menyatakan sanggup menyediakan dana operasional dan investasi dari institut. Ya, demikian ini kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung tanggal berapa? Ketua yayasan di atas materai, tanda tangan, stempel. Berikutnya di bawahnya ada sekretaris, bendahara, pembina, pengawas. Ya, tanda tangan, nama, dan posisinya sebagai apa? Baik, Ibu. Itu ya. Oke. Tuh. Satu lagi. Terkait dengan kepemilikan dana. Ya, terkait kepemilikan dana, apakah bisa ditunjukkan rekening atas nama yayasan? Ya, bisa diperbesar. Oke, sudah atas nama yayasan ya. Yayasan Dian Cipta Cendekia Lampung. Ini nomornya 209 sebentar. 20. Saya mau cek nomornya dulu, nomor rekening. Ya. 20920 1000418305. Oke. Saldonya, saldo terkininya ada ke bawah, terus scroll. Ya, itu terakhir per 11 ya. 11 Februari sebesar 1949106168. Oke, selain ini apakah ada rekening lain atas nama yayasan atau ada deposito? Tidak ada, Ibu. Oh, hanya satu? Ya, hanya satu rekening giro ini. Ada. Adanya nama rekening perguruan tingginya, Bu. Oh, ada nama perguruan tingginya, ada atas nama Amik gitu ya. Aba. Ada, kalau ada boleh disampaikan. Ya, nomor berapa? Boleh di chat ya, diketikkan di chat. Kalau memang belum di scan nggak apa-apa, diketikkan aja di chat. Tapi tolong yang diketikannya itu sesuai realnya angkanya ya, karena saya pasti minta scan rekeningnya begitu. Nomor rekening atau bagaimana, Ibu? Iya, nomor rekening yang dimiliki oleh yayasan ataupun perguruan tinggi yang ada selama ini. Mungkin ada rekening atas nama Amik, atau ada nama Stemik, atau ada nama Aba, begitu. Selain hanya 1949 ini. Karena kalau 1949 untuk pengadaan institut, ini masih dapat dikategorikan kurang begitu. Minimum berapa ya, Ibu, kalau boleh tahu? Kita pakai untuk logika sederhana aja ya. Tadi pengadaan satu prodi aja untuk gaji itu ya kurang lebih kan di kisaran 160. 160 juta dikali 12 itu sekitar berapa? Sudah 1920 ya. Jadi angka 1949 ini hanya habis untuk bayar gaji. Sementara kan ada pengeluaran lain ya. Gitu, ada untuk listrik, untuk air, untuk internet, ya telepon, betul? Ya, coba kita cari aman ada tambahan rekening lain begitu untuk memperkuat bahwa ini cocok ini jadi institut begitu. Ya, kalau kalau ada rekening lain yang diingat saat ini
bisa diketikkan aja di chat box ya. Bu, kami punya rekening atas nama Amix, Temik, Aba, nomor sekian-sekian-sekian, saldonya sekian. Untuk yang institusi ya, Ibu? Iya. Iya. Sama saldonya. Sama nilai saldonya. Harus dicek dulu ya. Kalau tidak ada. Untuk institusi masing-masing ada semua, Ibu. Aba, ada ya. Iya, Abah. Cuman saldonya belum tahu berapa ya. Iya. Apakah bisa disusulkan, Ibu? Bisa, nanti tolong disusulkan ya. Ya, kalau ada deposito juga susulkan saja, begitu. Baik, Ibu. Ya. Oke. Itu saja dari keuangan ya. Cukup banyak juga ya PR-nya ya. Tapi bisa mudah lah ini, tinggal dicari-cari datanya ya, kemudian dikirimkan kepada Lemkerma begitu. Biasanya sih waktu yang diberikan ini bisa bervariasi ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu ya, tergantung nanti juga dari tim lainnya. Kalau yang dari hukum sudah tidak ada masalah, dari umum sudah tidak ada masalah. Biasanya waktu yang diberikan untuk revisi ini 1 minggu supaya izinnya bisa cepat keluar. Baik, Ibu. Maaf, Ibu, izin bertanya, Ibu, terkait ya. Rekening. Ya, silakan. Ya. Kalau memang dinilai untuk rekening giro yayasan ini kan kurangnya, Ibu. Mm-hmm. Dan memang yayasan hanya mempunyai 1 rekening ini saja. Mm-hmm. Pertanyaan saya, apakah kalau kita melampirkan rekening institusi dari beberapa prodi tersebut, apakah itu bisa membantu, Ibu? Bisa, tapi harus bisa. Atas nama institusi ya, bukan atas nama individu. Jadi rekeningnya Amik, Prengsewu misalnya, nah, sekian, di mana di BRI nomor sekian dengan saldo, ya per hari ini nih, hari ini tanggal berapa nih? 16 Februari ya, sebesar sekian. Apakah harus dibuktikan dengan rekening koran, Ibu? Iya. Oh, baik. Kirim nanti semuanya. Ya. Kalau bisa begini, misalnya revisinya akan dikirimkan misalnya di akhir Februari. Nah, cari saldo yang hamin satunya sebelum semua dokumen itu dikirim. Oh iya. Nah, itu kan berarti udah saldo yang benar-benar paling update-nya kan. Oh iya, baik, Ibu. Banyak juga PR-nya. Ya, itu dari aspek keuangan. Ya. Pak Ade, apa ada lagi yang mau disampaikan? Permisi, Bu, mohon izin untuk dari Bu Astini dan Bu Yuni ya, Bu. Untuk catatan saran dari Bu Christine, mohon benar-benar diperhatikan ya, Bu. Iya, Bapak. Ya, kan ini ada rekornya, Bu ya. Nanti kalau bisa. Bisa diulang, Bu, terkait saran-saran dari Ibu Christine. Jadi ketika perbaikan tidak mengulang-ulang lagi gitu, Bu, saran dari kami. Ya. Baik, ya. Sayang ini udah 1 langkah di lebih maju begitu. Kalau nggak diulang. Karena ini juga akselerasi ya, Bu. Iya. Baik. Jadi benar-benar diperhatikan, tolong ya, Bu. Iya, baik, Pak. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Beberapa tuh datanya udah ada sebenarnya. Iya. Kan? Iya. Tapi karena ini waktu evaluasi belum bisa menunjukkan, Bu, ya. Iya. Detail. Oke. Jadi sudah, Ibu, untuk aspek keuangan. Sudah. Jadi kita akhiri ya, Bu. Nanti kita bergabung kembali di aspek umum untuk pleno. Ya. Oke, okay, baik. Jadi gabungnya pas pleno ya, Pak. Jam 4 ya. Nanti di kita waktu pleno disampaikan terkait hasil masing-masing evaluasi.
Nah, nanti itu kan mungkin sekilas, Bu. Nanti kan yang di aspek keuangan bisa lebih detailnya di sini ya, Bu ya. Di hasil record ini jadi benar-benar di perlu dicatat itu saran-sarannya. Baik, Pak. Jadi kurang gimana, Ibu? Ya, berarti selesai. Iya. Yeah. Jadi cukup sekian ya, Bu. Kita akhiri. Kita kembali ke aspek umum untuk pleno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Kristina. Sama-sama. Sukses ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Lift ya ini. Izin lift ya. Oh iya, Pak. Udah jangan direkop lagi. Oh, halo Kota Bumi. Oh, Mbak Aminahnya udah. Harusnya kemarin itu kita dapat ini dari Bu Barbara ya. Keuangan bukan cuma nasi. Tapi rekornya yang ada benar ya.